Hai guys, jadi hari ini kita mau ke salon sama Ratu sama Ziza. Ini salon apa sih? Salon rambut atau salon apa? Pokoknya salon lah, nggak tahu gue. Terus abis dari salon kita nggak tahu mau kemana. Salonnya di mana Pak? Ginza. Di Ginza, ya udah berarti kita ke Ginza. Hai guys, bagus banget ya. Apa sih? Apa? Terus apa? Install lock screen. Oh, ya udah. Tuh guys, lock screen Ziza. Langit. Neymar. Neymar. Lalu ngomong. Kalau ini lock screen gue ya. Maksudnya? Ya siap. Itu Al Pacino. Berapa semuanya? Gue mau liatin lock screen gue, tapi kan HP gue dipakai buat nge-vlog ya, guys. Oh iya. Jadi, ya udah kalian udah pernah lihat juga kan. Kayaknya kita dari salon baik dulu deh soalnya. Total ini. Gue pengen kita bareng nanti perginya ke Shibuya sama sahabat gue. Ya, sama Aisyah. Ya, Mas. Oke, guys. Udah guys, banyak nih, udah 40 detik. Udah. Jadi, kita udah sampai klinik kayak gitu di sini. Kayak ini. Terus gue mau kayak treatment muka atau enggak tahu sih. Lo apa treatmentnya? Gue enggak di sini enggak apa-apain. Udah gue juga enggak apa-apain deh kalau gitu. Berarti juga kayak parah. Lagi naik lift nah. Ke lantai 5 karena Ziza perawatannya di lantai 5. Ya, gitu. Itulah yang mau gue bilang tapi enggak kepikiran ya. Karena kita enggak treatment apa-apa jadi kita mau ke Starbucks. Kita mau turun, kita mau lihat ada apa di bawah. Ya, cuma Ratu enggak mau panas-panasan jadi parah ini panasnya harus otak, dari tempat yang kayak oh, kita jalannya di sebelah sana dong. Oke. Okay. Mau bikin TikTok yang outfit dulu enggak? Ya di sini. Sini. Bagus lighting-nya. Jadi sekarang kita enggak tahu. Kita mau ke antara kemana? Antara ke sana atau enggak? Kita pengen duduk terus kita nongki-nongki cantik, tapi bingung di mana. Starbucks tadi aja sih. Jadi kita mau ke Starbucks dia sekarang. Yes. Situ nungguin. Kalau ada yang mau nyamperin, boleh. Kalau nggak ada ya udah nungguin juga doang. Ngomong apa lagi ya? Ngomong dong. Gue masih menunggu sahabat gue guys. Gue kapan? Aisyah kesini? Enggak, dia jadi nunggu waktu check-in anak-anak yang di sana. Terus dia kesini? Yes. Ada. Enggak, dia nggak kesini, dia langsung ke hotel kita. Oh. Karena dia katanya capek. Oh, dia nggak mau jalan langsung? Enggak kayaknya. Yaudah. Ini kita kesitu kasihnya. Nggak sabar. Ayo. Bukan ya? Itu eh. Apa nggak sih, kayak menarik gitu kafenya? Tadi di mana sih tempatnya? Di sana, kanan nanti, yang ada tulisan corona. Gue nggak sabar Aisyah datang. Sama. Aisyah sama kayak gue, Aquarius. Terus dia juga kocak. Lo tau nggak ya? Dulu gue nggak punya satupun teman dalam hidup gue. Aisyah tuh sahabat pertama gue. Tapi lu jago punya temen. Dulu sebelum Aisyah gue tuh gak punya temen sama sekali. Jadi Aisyah tuh satu-satunya temen pertama gue. Kita sahabatan udah hampir 8 tahun. Satu sekolah? Enggak, gara-gara dia syuting sama sepupu gue. Oh. Kalau gue kenal Aisyah gara-gara bikin paspor. Lucu banget, langsung ngobrol gak? Langsung. Seru banget. Terus dia langsung kayak on goblok gitu. Terus gue kayak yes ada temen. Kayaknya lebih on lu deh. Beda dikit lah. Eh ayo nyebrang mumpung di. Nah guys ini udah mau nyampe Starbucks, lucu banget di sini. Sampai masuk. Jadi kita di Starbucks terus gue beli makan. Terus udah. Gue jujur ngantuk banget guys, gue gak tau kenapa. Padahal tidur gue udah cukup, tapi gue ngantuknya bener-bener. Apa kita ke mobil aja ya, request terus kita tidur di mobil. Boleh. Ya kan? Ya. Jadi abis Anya makan, kita bakal ke mobil. Lo pesen minum gak? Oh iya, belum. Belum pesen di bawah minum. Kopi semua. Tapi lo bakal pesen minum apa enggak? Kayaknya bakal deh, gak tau. Jadi terus si Anya bakal pesen minum. Jadi kalau abis selesai Anya pesen minum, terus aja selesai makan, kita ke mobil, terus kita tiduran sambil nunggu princess. Kenapa lu gak beli kopi? Males, gue takut lambung. Oh iya, GERD. Dia juga GERD kayak gue guys.
parah. Gue minum kopi enak guys, kalau bisa kalau minum kopi tuh pengen muntah. Yaudah, baik guys. Gitu, nanti vlognya dilanjutin kalau Anya udah selesai makan. Iya. Makan dulu. Tiba-tiba gue pengen ke mobil aja, jadi gue makannya di mobil. Terus jadi untung mobilnya depan. Gue gak yakin mobilnya, oh iya nih ini. Bener, 50-40 plat ya. Gila gue pintar. Kalau 50-50? 50! Eh ini Starbucksnya beda deh kayaknya yang tadi kita. Iya beda. Ini Starbucks beneran, pantesan gue nanya kok gak ada yang non coffee. Itu kan Starbucks Reserve. Ini gak ada orangnya di mobil. Udah ternyata gak ada orangnya guys di mobil, jadi kita gak jadi masuk mobil. Mana ya? Sekarang kita lagi nungguin Zizah. Pas tadi dia lagi treatment gitu, kan nunggu di mobil, Ratu lagi tidur. Terus gue gak bisa, gue gak mau tidur, nanti malamnya gak bisa tidur lagi. Jadi yaudah, gue mau beli minum ke depan situ. Nih, kayak gue mau ke depan turun terus beli minum di sini. Cuma mager, masih mager, jadi ntar lagi. Sudah sampai Zara guys. Gue berdua doang sama Ratu. Yes, kita mau lihat-lihat Zara collection di sini kayak gimana. Kayaknya beda deh. Kan ini lebih Jepang banget gitu outfitnya, yeah. Tuh kan celananya udah beda. Terus gue butuh baju juga karena baju gue habis. Sama sih gue juga. Sudah enggak habis sih, cuma kayak butuh aja kan. B, iya. Oke, okay, guys. Jadi kita udah selesai belanja. Gue kayaknya mau beli heels ini deh guys. Dia mau beli lagi. Ini tuh heels balanya gue mana? Ini. Oh, ini. Dia mau beli lagi heels. Jadi dia gak jadi beli diesel. Jadi kan Ratu deh. Jadi kan Ratu lagi bayar di atas. Nah gue mau masuk ke mobil duluan karena gue capek. Terus gue kebelet pipis tapi gak ada toiletnya di situ. Jadi kita udah sampai salon di Ginza. Tapi mereka perlu dong, soalnya gue tadi pagi udah keramas. Ginza Cizah makan apa? Pokoknya itu enak. Ih, dendeng lagi. Abon. Emang dendeng enak ya pakai abon? Gue tau lu pasti habis ntar gue lagi. Gue lapar. Makan. Lagi mas. Lagi mas. Ada jorok. 25 menit. Jorok. 25 menit. Lu minta raki mas. Komen nasai. Ya, ini cut buku. Ini cut ya. Mochi. I love guys, mereka lagi nyalon. Jadi sambil nunggu mereka ke salon, gue beli makanan-makanan Jepang gitu. Kayak mochi-mochi gitu, sama gue beli yang kayak sate tapi kayak manis gitu. Terus udah. Jadi gue udah beli, terus sekarang gue mau enggak tahu. Kayak mau lihat-lihat deh ke dalam. Ini tempat yang kemarin waktu itu. Sudah, gak tau lagi. Bye guys. Gak jadi jalan-jalan guys, jadi gue ke mobil aja. Gue makan ini di mobil. Terus itu baru habis makan, baru. Karena gue belum makan, gue masih lapar. Jadi kayak gue gak ada energi buat jalan. Jadi gue beli ini. Ntar aja deh pas sudah dibuka. Jadi gue beli ini. Gue gak tahu apa. Kayak tadi gue ngomong, dia orangnya gak ngerti gue ngomong apa. Dia coba bilang, edamame. Ini gak kayak edamame. Terus gue beli ini kayak mochi gitu dalamnya, red beans. Sama ini sate-satean. Gue gak tahu ini apa. Kayaknya manis sih harusnya. Kayak mochi gitu deh. Itu gak kayak cilok. Kita bakal coba makanan yang katanya edamame.
rasanya ada mame, tapi kayak manis-manis gitu, ada kue-kuenya. Oke, kue ada mame, enak sih. Ini gue pengen lagi. Enak kue. Kayak ketan gitu. Gue gak tahu ini apa, gue gak nanya. Tapi enak, udah suka banget. Oh, kayak kue beras, gue suka banget ini. Gue mau bilang lagi turun, gue harus nyebrang dulu. Yaudah, gak apa-apa. Enak guys. Yang ada mame udah habis, sekarang kita cobain yang ini. Yang red beans isinya. Coba gak tahu ini apa. Cuma sih tadi bentuknya kayak mochi ya. Gue lihat di contohnya gitu. Terus pas gue tanya orangnya, ini mochi bukan? Terus dia bilang, no, not mochi. Terus dia bilang, red beans. Terus kayak, oh iya, tahu dalamnya red beans. Tapi maksudnya mochi atau bukan? Katanya bukan. Cuma tadi bentuknya mochi. Ini. Tapi kayak, iya sih, bukan mochi sih. Lembek. Kayak lempar. Coba ya, kita makan. Oh, kayak lontong, ding. Ini enak sih. Gue suka semua sih. Tapi kalau yang ini bukan mochi, tapi teksturnya kayak mochi. Eh, gue suka. Kalau gue suka yang kenyal-kenyal. Enak. Udah habis semua. Sekarang kita coba makanan terakhir. Sate. Wah, gobloknya gue gak nanya nama makanannya apa. Terus kalau gue mau beli, gue gak tahu namanya. Kemana ya? Buka dulu. Kayaknya manis ya. Tahu sih. Kalau ternyata, tapi harusnya manis. Soalnya makanan dia manis-manis semua tadi gue liat. Enak lagi. Gue mau turun lagi, beli lagi. Ini tempatnya di situ. Di sini. Nyebrang kan di situ, terus ke jalan di sini, terus masuk ke situ, terus udah nyampe. Dah. Gua buka dulu baru. Jadi kita makan ini. Apa nanyain? Gue gak terlalu suka sih. Cuma kok kayaknya manis, gak terlalu asin. Enak. Bukan selera gue, jadi gue gak terlalu suka. Oke, itu aja ntar kalau gue jalan lagi, gue vlog lagi. Gue belum mandi udah 3 harinya. Jadi karena tadi mobil depan penuh, kita pindah mobil. Ini ada, ini gak ada atasnya. Biar bisa terang. Gelap banget gue. Kita bertiga, Ratu, Anya, gue. Yes. Terus sekarang kita mau ke hotel. Betul guys. Abis itu ke Shibuya. Yes. Tungguin gue dong. Iya. Gak mau. Nungguin lu mandi kan? Gak mau. Gak mau tungguin. Sekarang kita ke hotel Onya, mau nemenin dia mandi. Mau nemenin Onya siap-siap, abis itu kita gak tau mau kemana. Shibuya. Oke, okay. Antara Shibuya atau makan ramen? Iya, kita mau ke Shibuya, kalau makan ramen gue mau ke Ichiran. Ichiran enak banget. Hah? Sekarang ada mereka, kita mau ke ramen. Kita mau makan ramen di mana? Kemarin kamu di mana? Ichiran aja dong. Ichiran enak banget. Tapi Ichiran jauh banget. Enggak kok. Bisa enggak? Ini bukan bedanya. Enggak, ini 0,5. Sumpah gue udah enggak tahu. Hey guys. Hai. Gue nonton tahu vlog lo seru banget lagi. Bener-bener seru. Parah darah tuh ya. Enggak, lu berdua tuh seru aja gitu, jalan kosong tapi kayak seru aja gitu. Parah, kita berdua seru banget, apalagi pas gue sama Anya jalan berdua, kita makan Ichiran. Akhirnya pada itu enak banget. Itu seru banget hari itu. Sekarang kita mau makan ramen lagi guys. Ichiran ramen? Enak banget. Mau dong. Ayo. Pakai gulap. Ayo nanti malam. Aku belum mandi guys, belum mandi. Dia baru sampai Jepang, baru sampai Jepang guys. Udah akamsi ya? Akamsi, iya gue udah akamsi banget nih. Kacau.
Nyak, lo vlogger banget, Nyak. Parah. Iya, karena gue... Hai guys, jadi gue lupa lanjutin vlog. Jadi sekarang kita udah di ramennya. Gue se-table sama Aisyah. Gitu loh. Iya. Bener-bener gitu kosong loh, gimana. Udah habis, Aisyah habis. Terus sekarang kita mau ke Shibuya. Naik kereta. Terus udah ntar gue kerjain lagi ya. Bye guys, bye bye bye. Hai guys, jadi kita otw ke Shibuya. Gue bener-bener belum mandi dari 17-an kemarin sampai sekarang. Gue belum mandi sampai gue di negara orang. Gue belum mandi. Gila ya, ini orang-orang semuanya. Gak apa-apa guys. Yang penting jalan-jalan. Aduh. Kita naik kereta itu bertiga. Itu kalau bosan hidup bilang tuh. Anjing lu sih. Ntar kalau itu lu mau dibakar tuh. Eh. Ya sih. Silakan. Ya sih. Oke guys, udah guys, udah mulai offside. Udah sampai kereta, stasiun kereta. Kita jalan 5 menit. Terus sekarang kita berapa menit sih dari sini ke yang Shibuya? Totalnya di map 25 menit. Oh, enggak jauh-jauh banget, guys. Lumayan. Cepatlah daripada naik mobil. Guys, beli tiket dulu dadah. Kita udah di kereta. Wait. MRT. Iya. Eh, di iya. Jakarta ya, guys. Kita lagi di MRT Fatmawati ini. Fatmawati. Fatmawati. Oke guys, nanti kalau udah nyampe, kita videoin lagi. Kita baru sampai Shibuya. Iya. Terus kita. Enggak, kita udah sampai di PI. Iya. Di GI. Di GI. Yang PI kayaknya. Terus sekarang kita mau ngetrip. Kita mau. Cuma si anjing mau ke dalam mall. Eh Jimmy Choo. Eh ini kita mau nyari makanan. Apa? Mochi. Mana? Ini. Mana? Mochi kan? Lu suka ini kan? Iya, anjing. Ini lagi. Mau dulu ya, ayo. Kayaknya diet gue hari ini habis di makanan deh. Sampai. Kita mau nyari thrift shop, cuma gak nemu. Gak tahu di mana. Lagi nyari. Gak, tapi ya pokoknya kita nyari. Sekarang kita mau ke dalam situ tuh yang kayak ini nih, mall ini. Kita mau cari thrift shop tapi enggak tahu masih buka atau enggak. Mari kita lihat. Kalau misalnya enggak kebuka kita gedor-gedor aja. Iya, paksa buka anjing. Lucu banget, lucu banget. Ini mana? Oh, mau ke sini enggak? Mau ke Pop Mart. Gemes. Ada Doraemon enggak? Sampai kita masuk ke toilet. Ya anjir, gue tadi mau buang sampah, gak ada tong sampah. Gue mau nyari Doraemon buat cowokku, ada gak ya? Aisyah. Jadi kita mau kemananya? Ini apanya namanya? Ke yang anime. Anime, hanya demen makan anime katanya. Iya. Katanya itu ada mana ya yang tadi? Oh, itu ini punyanya guys. Tanya diam-diam punya apa bos? Spy Family. Jelas. Oh jelas. Nah itu apa tuh? Baju-baju. I love Japan, yuk. Wah. Apa ini? Dapat sesuatu nggak? Dapat apa? Coba buka. Tuh buka tuh. Masa? Malu sih bukanya lo aja. Atuh gua gampang nih tuh. Lu nggak lihat nih? Gue. Bukan. Nah, sepatu gue copot. Guys, sekarang kita udah mau pulang. Kita udah capek ke hotel. Udah guys, bye. Dadah. Bye, see you tomorrow. Di vlog berikutnya. Ntar gitu yeah, vlog besok. Ntar di toilet tiba-tiba udah berbus. Tadi guys. Ayah gula. Ini gak vlog minyak? Iya. Gak jadi penutupan guys. Ini baru penutupan terakhir. Buat ngecek aja isinya apa. Rata tadi gue ngasih uang ke Fuji di Malang juga. Oh ya udah bagus. Apa sayang? Apa gue harus pakai jilbab ya? Biar dia jaringan marah. Nah. Ih, apa ya? Ini bukanya gimana nih? Nah, buka itu aja. Apa isinya? Kosong. Ini siapa? Ini si Luffy. Luffy siapa? One Piece, Luffy. Udah, Luffy. Guys, dapatnya ini aja guys. Udah ya guys. Dadah. See you di next vlog. Apa? Lihat deh muka Luffy-nya naber aja. Apa? Ih. Nggak. Udah guys, dadah. Dadah. Gak jadi guys, jadinya penutupannya habis ini gue ke kamar mereka dulu. Ini
ini apa? Mereka banyak makanan. SK. Nih cobain. Ada natto. Update guys, terakhir kita nggak bisa masuk karena passwordnya diganti. Apakah kita harus tidur di sini? Iya. Gue masukin moral. Terus nanti di lubang itu ada yang sana ini, sana rock. Ya udah guys, ini baru penutupan aslinya. Udah ya guys. Bye guys, gue capek banget. Gue udah nggak niat vlog. Dadah.